Jepang bawa kekuatan terbaiknya untuk melawan timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu, akan membawa skuad terbaiknya ke Piala Asia 2023. Jepang tak akan meremehkan siapapun lawan, termasuk timnas Indonesia. Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Di ajang tersebut, Samurai Biru, julukan timnas Jepang, tergabung dalam grup D bersama Indonesia, Irak, dan juga Vietnam. Samurai Biru sendiri sangat diunggulkan dalam grup tersebut. Selain itu, juga timnas Jepang menjadi salah satu favorit juara. Mengingat kualitas skuad yang dimiliki sangat apik dan mereka pemegang rekor juara 4 kali Piala Asia. Terlebih lagi, timnas Jepang juga sedang dalam tren positif ya. Tim besutan Moriyasu itu mencatatkan 8 kemenangan di 8 pertandingan terakhirnya. Bahkan salah satunya, Samurai Biru sukses menumbangkan Jerman dengan skor 4-1 pada 10 September 2023. Moriyasu pun menegaskan bahwa Jepang serius menata Piala Asia 2023. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin skuadnya dalam kondisi siap tempur di Piala Asia 2023. Kami ingin tampil sempurna sejak pertandingan pertama. Tapi kami harus bersiap untuk berkembang di setiap pertandingannya dan juga mampu menghadapi cedera dan juga hal yang lainnya. Kata Moriyasu dilansir dari channel News Asia pada hari Sabtu 9 Desember. Tentu saja persiapan fisik dan taktis penting, tetapi kami ingin memastikan sebelum turnamen dimulai, kami memiliki mentalitas untuk bermain tangguh dan menghadapi apapun yang menimpa kami. Sambungnya. Jajal kekuatan Iran, timnas Indonesia harus dibiasakan lawan tim kuat. Timnas Indonesia akan menghadapi tim raksasa Asia Iran pada pertandingan uji coba di Qatar sebagai persiapan jelang tampil di Piala Asia 2023. Laga uji coba ini tentu ideal bagi timnas Indonesia untuk membiasakan diri supaya tidak kaget menghadapi tim-tim macan Asia. Timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024. Skuad Garuda senior asuhan pelatih Shin Tae-yong tersebut tergabung di grup D. Lawan-lawan berat menanti di grup D ini, sebut saja tim kuat ASEAN Vietnam, jagoan dari Asia Barat Irak, serta macan Asia Jepang yang tampil fenomenal di Piala Dunia 2022 di Qatar tahun lalu. Sebelum tampil di Piala Asia di Qatar, Timnas Indonesia dikonfirmasi akan menjalani satu pertandingan uji coba menghadapi lawan yang kuat, yakni Iran pada 9 Januari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia akan uji coba melawan Iran pada tanggal 9 di Qatar. Ucap Ketua Badan Tim Nasional Sumarji kepada awak media pada hari Kamis 7 Desember kemarin. Menghadapi Iran, ini jelas menjadi laga yang sangat ideal untuk timnas Indonesia jelang menghadapi tim kuat seperti Jepang di Piala Asia nanti. Jepang dan Iran sendiri kerap disebut-sebut sebagai tim terbaik Asia, dengan keduanya memang merupakan langganan di Piala Dunia. Jepang sendiri saat ini menempati peringkat 17 di ranking FIFA, sementara Iran ada di peringkat ke-21 dunia. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini ada di peringkat ke-146 dalam ranking FIFA. Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 bawa kekuatan penuh. Dua gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, sudah pulih dari cedera. Hal ini tentu jadi kabar baik karena skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan atau TC pada 20 Desember mendatang. Sebelum TC tersebut, tanggal 10 Desember nanti jadi deadline pendaftaran pemain di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada bulan Januari 2024. Ivar dan juga Marcelino diprediksi akan tersedia pada TC nanti. Kabar baik pun diberikan oleh klub Ivar Jenner, FC Utrecht, pada Jumat 8 Desember. Salah satu pemain yang tertangkap kamera adalah Ivar yang sudah terlihat fit untuk berlatih. Hal yang sama juga didapatkan oleh Marcelino Ferdinand. Ia sendiri mengalami cedera hamstring dan membuat dia absen cukup panjang. Sama seperti Ivar,
Dia juga melewatkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu. Namun, ia sudah mengikuti latihan bersama KMSK Deins. Dia juga kemungkinan besar akan dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk menjalani TC skuad Garuda. Seperti yang diketahui, masalah lini tengah sempat dikeluhkan oleh Shin Tae-yong pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat menghadapi Iran dan juga Filipina. Pelatih asal Korea Selatan ini sempat menyampaikan bahwa hadirnya Marcelino bisa menjadi pembeda di lini tengah. Antar lini Persebaya versus Persija di BRI Liga 1. Persebaya Surabaya akan menghadapi laga yang tak mudah memasuki pekan ke-22 BRI Liga 1 2023-2024. Mereka dijadwalkan akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada hari Sabtu 9 Desember mendatang. Ambisi untuk sama-sama ingin menang dengan misi berbeda menghiasi pertemuan dua tim ini. Dan berikut rangkuman duel antar lini Persebaya melawan Persija. Kiper. Sektor penjaga gawang jadi satu-satunya nilai lebih bagi Persebaya karena mereka memiliki Hernando Ari Sutaryadi, kiper andalan Timnas Indonesia yang memiliki refleks apik dalam menghalau tembakan lawan. Sedangkan untuk Persija selama bertahun-tahun selalu mengandalkan Adritani Adriasa, senior Hernando yang selama bertahun-tahun terpinggirkan dari Timnas Indonesia. Lini belakang, kuartet barisan pertahanan bajul ijo bakal dihuni oleh Catur Pamungkas, Yan Victor, Kadek Raditya, dan Reva Adi Utama. Keempat nama ini bisa dibilang komposisi terbaik tapi belum pernah dicoba di Liga 1. Persija sendiri biasanya mengandalkan 3 back untuk memperkuat jantung pertahanan dan mereka adalah Rizky Ridho, Ondrej Kudela, dan Muhammad Ferrari. Lini tengah. Barisan pemain tengah Persebaya juga belum padu dalam melancarkan serangan. Mereka adalah Andre Oktaviansyah, Song Uyuyong, dan Robson Duarte. Lini tengah Persija sendiri akan diisi oleh 5 pemain. 2 diantaranya adalah bek sayap yakni Firza Andika dan Oliver Bias sama-sama aktif bergerak membantu pertahanan maupun juga serangan. Lini serang. Trisula lini depan Persebaya kemungkinan akan diisi oleh Bruno Moreira, Paulo Victor, dan Octavianus Fernando. 2 nama terakhir tercatat sebagai pemain yang baru direkrut sehingga membutuhkan adaptasi. Duo penyerang Persija yang jadi andalan mencetak gol adalah Rio Matsumura dan juga Gustavo Almeida.